Upacara peringatan hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Sintang dipusatkan di Stadion Bani. Upacara tersebut pimpin Komandan Korem 121 Alambana Wanawai, Brigadir Jenderal TNI Pribadi Jatmiko, dan berlangsung dengan hikmat. Upacara peringatan hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Sintang dipusatkan di Stadion Baning dan dipimpin Komandan Korem 121 Alambana Wanawai, Brigadir Jenderal TNI Pribadi Jatmiko, berlangsung dengan hikmat. Usai upacara yang dilaksanakan Kamis pagi ini, Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Florentius Roni, mengajak generasi muda mengisi dengan hal-hal yang positif untuk kemajuan bangsa. Ucapkan selamat GAYU yang ke-78 dengan tema Melaju untuk Indonesia Maju, khusus untuk masyarakat Kabupaten Sintang, terutama anak-anak muda di Kabupaten Sintang. Mari kita mengisi kemerdekaan yang ke-78 ini dengan hal-hal baik, inovatif untuk masyarakat Kabupaten Sintang. Selain itu, ia juga mengajak masyarakat agar tetap menjaga persatuan dan kesatuan dan membangun dengan penuh kekompakan karena tantangan untuk membangun kedepannya sangat berat. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Trianto, iNews melaporkan.